Holiday special dia kan memang fokus untuk perayaan Christmas dia orang. What's up guys, semoga apa saja sambutan ataupun perayaan yang kita raikan sentiasa dalam keadaan yang aman dan damai, amin. Untuk yang tak kenal lagi, aku Topeng Man, aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini aku akan review filem The Guardian of Galaxy Holiday Special. Filem ini durasi dia tak adalah lama sangat kan, lebih kurang dalam 42 minit macam tu je lah. Nama pun edisi special kan. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, ok? Jomlah guys, kita layan kejap ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni kejap, jom. The Guardian of the Galaxy Holiday Special merupakan filem pendek TV special bergenre action, adventure dan komedi hasil sentuhan daripada James Gunn. Filem ini dibintangi oleh Chris Pratt, Pom Clementif, Dave Bautista dan banyak lagi pelakon-pelakonnya lain. The Guardians of the Galaxy Holiday Special mengisahkan tentang Star-Lord yang masih tenggelam dalam duka setelah kehilangan kekasihnya iaitu Gamora. Pada masa yang sama, Mantis dan Drax cuba menyusun rencana bagi membuat kejutan kepada Peter untuk meraikan perayaan Christmas di planet mereka agar Peter tidak terlarut dalam kesedihannya. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, cerita lebih kepada perayaan Christmas. Dah nama pun Holiday Special kan? Filem ini straight to the point seperti yang ada pada titlenya, iaitu Holiday Special, di mana memang bertujuan untuk sambutan Hari Natal. Ianya ditambah dengan musical dan beberapa babak yang lucu yang memang kita ni sebagai penonton kan akan tergelaklah dengan telatah mereka, terutamanya watak Drax dan Mantis. Nice. Filem Holiday Special ni kan sebenarnya lebih menampilkan Mantis dan Drax yang berusaha untuk membuat sambutan Christmas. Memang terhiburlah dengan kedua-dua watak tersebut. Yelah, orang dari planet lain kan tak pernah tahu pasal Christmas, tiba-tiba nak sambut Christmas. Memang jadilah komedi yang disampaikan dalam filem ini. Dalam filem ini juga ada beberapa kejutan menarik yang menjawab beberapa persoalan dari filem sebelumnya yang korang kena tonton sendiri, okey? Tak banyaklah yang aku boleh ulas sebab ianya memang fokus kepada sambutan perayaan Christmas. Jom lah guys, kita tengok pula apa yang aku rasa kurang sikit dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, terdapat tema yang berulang. Aku ulas secara menyeluruh raya sebab ianya pun hanya filem pendek yang dihaskan untuk perayaan Christmas. Kalau korang pernah tonton beberapa filem arahan James Gunn seperti The Suicide Squad, Peacemaker dan di dalam filem The Guardian itu sendiri, di mana ada pengulangan tema tentang figura seorang yang bermasalah yang masih memikirkan bagaimana untuk menjadi keluarga dan juga wira. Tapi of course lah kan, dengan watak dan cara yang berbeza, namun still dapat rasa menu yang sama dihidangkan oleh pengarah yang sama. No God, please no. 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 Jom guys tengok berapa aku nak rate untuk movie ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah tonton tu setuju tak? Tak ada masalah pun kalau korang tak setuju dengan aku, okey? Lain orang lain pendapat dia. Kalau korang ada pendapat tersendiri, komenlah kat ruangan komen kat bawah, okey? Just aku minta respect each other. Secara keseluruhannya, The Guardian of the Galaxy Holiday Special mungkinlah tidak hebat dalam banyak aspek, namun ianya tetap seronok ditonton dengan kemeriahannya, ada komedinya, soundtrack dia bagus dan aku syorkan untuk korang layan, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur.